Hai guys, kalian ada yang penasaran gak sih sama dalgona candy? Nah, dalgona candy dalam bahasa Korea itu disebut popji, adalah permen gula khas tradisional yang digemari oleh anak-anak di Korea Selatan. Pelanggan ditantang untuk memotong bagian pinggir permen kayak di drama Squid Game gitu. Nah, minusnya taruhan nyawa. Kalau misalnya kita berhasil, kita bakal dapat bingkisan atau hadiah. Katanya dalgona candy itu rasanya enak banget loh. Kalian ada yang penasaran gak sih cara bikinnya itu gimana? Nah, ternyata cara bikinnya itu gampang banget. Nanti kita simak bareng-bareng ya. Untuk di video ini kita lagi berusaha untuk melepas bagian pinggirnya biar membentuk loaf dengan sempurna. Ah, jangan sampai patah. Kira-kira kita berhasil gak ya? Wah, kita lagi lepas bagian atasnya. Semoga kita membentuk loaf dengan sempurna. Dan ternyata kita berhasil. Oke, daripada kalian penasaran, kita langsung ke cara membuatnya. Yang pertama, kalian siapkan bahan-bahannya dulu. Bahannya tuh gampang banget. Kalian cukup siapkan gula putih, terus baking powder. Nah, langsung aja. Jadi jadi kita pertama masukin dulu ke teflon. Berapa sendok ya? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 sendok ya. Terus langsung aja kita panggang dulu di api yang sedang. Terus jangan sampai nggak diaduk ya. Kita harus aduk si gulanya biar nggak menggumpal. Terus aduk-aduk sampai meleleh. Langsung kita tambahin baking powdernya. Sebenarnya ini tuh cuman 1 sendok aja sih baking powdernya. Langsung kita aduk-aduk. Nah, kalau misalnya udah ngembang kayak gini, kita masukin kita letakin ke talenan, terus kita cetak deh. Kalau misalnya udah dicetak, kita bentuk ya. Sebelum kering, kita bentuk orang kayak gini. Ada mata, ada mulutnya juga. Nah, kalau misalnya udah kering, ayo kita lepasin biar membentuk dengan sempurna. Kira-kira kita berhasil nggak ya? Ternyata lepas guys.